Simulasi program vaksinasi di Tatau yang dijalankan Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu berjalan lancar. Ia dilaksanakan bagi memastikan kelancaran pemberian vaksin COVID-19 di daerah tersebut. Malah latihan simulasi itu turut membabitkan golongan warga emas yang merupakan kelompok fasa kedua yang akan menerima vaksin. Kita rasa diri kita sudah ada terjaga lah sedikit. Jadi kita belum merasa senang hati. Terus serta lah. Dalam program ini, program suntikan ini, vaksin ini, kena ia memberi keselamatan dan memberi penjagaan kepada diri kita lah. Dan seterusnya untuk menghilangkan COVID ini. Hari-hari itu, sudah bagi kepengurusan kami belajar lah. Makan mie, kita minta surat makan mie, kita masuk. Makan ni kita niti ya ke sira ya ke atonya. Aduh lah. Tu segi perba aku tu segi tetap ya ke makan ni. Boleh harap lah ya ke tetap ya ke sehat lah. Nerai nama-nama lah. Ti bisi nama-nama ya pada bisi ti lemam namanya. Biasalah di Mekah kita Injil dan Mekah kita biasa ada mian Injil kerang-kerang tu di si angan mian namanya lah ya biasa aja lah. Sementara itu, Residen Bahagian Bintulu Jack Aman Luat berpuas hati dengan hasil simulasi itu kerana masa yang diambil sepanjang mengendalikan proses itu berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Ini merupakan perjalanan sebenarnya nanti. Di mana ya bermula dengan registration dan sebagainya hingga tamat. Yang telah pun kita buat tadi kurang daripada 10 minit. Tidak termasuk masa rehat tadi 15 minit hingga 30 minit lah. Jack berkata demikian selepas memantau latihan simulasi program vaksinasi COVID-19 di Dewan Sukan Tatau pada Khamis.